Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua. Ini satu lagi isu hangat untuk minggu ini. Ini adalah berkaitan dengan satu blog yang bertajuk DAP akan jadi tuan. Wow, apa maksud DAP akan jadi tuan di sini? Seperti yang kita tahu, DAP di dalam gabungan parti politik bersama dengan Pakatan Harapan. Kita juga mengetahui bahwa blok ahli parlimen, parti paling banyak kerusi ataupun antara yang terbanyak kerusi itu parti DAP, bukan parti PKR, bukan parti Bersatu ataupun UMNO. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, di sini juga menyatakan polis siasat anak bekas TPM berkaitan dengan blog DAP akan jadi tuan. Artikel daripada Malaysia Kini. Tamrin Abdul Ghaffar, anak bekas timbalan Perdana Menteri, akan disoal siasat polis Selasa depan berhubung catatan blognya yang meramalkan penguasaan DAP terhadap politik Malaysia pada masa hadapan. Tamrin dijadual memberikan keterangannya kepada polis pada 16 April jam 10.30 pagi, kata peguam Tamrin Rafiq Rashid Ali kepada Free Malaysia Today. Tamrin merupakan anak kepada Allahyarham Abdul Ghaffar Baba. Dalam catatan blog Tamrin bertarik 4 April, dia berkata, "Semua orang Melayu dan raja-raja Melayu mesti sedar bahwa malapetaka akan menimpa mereka jika DAP mengambil alih." Hantaran Tamrin bertajuk 10 tahun lagi DAP akan jadi tuan. Itu menyatakan DAP mempunyai blok terbesar ahli parlimen dalam kerajaan persekutuan hari ini dengan 42 kerusinya. Bolehkah kita bayangkan 22% DAP menguasai 70% bangsa Melayu di tanah Melayu ini? Soalnya, nah, saudara-saudara yang amat dihormati, apakah langkah yang patut diambil oleh Anwar Ibrahim setelah mendapat berita ini? Dan adakah benar DAP ini mempunyai tujuan untuk menguasai seluruh Malaysia, untuk tidak bergabung dengan mana-mana gabungan seperti hari ini, yaitu bersama dengan Pakatan Harapan? Nah, saudara-saudara, semuanya menjadi persoalan. Sedangkan kita semua tahu dalam politik apapun boleh berlaku. Di dalam berkongsian ini juga, bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim berkata, dia telah menelpon Tamrin untuk tidak terlalu keras pada catatan di blognya itu. Jika tidak, Bukit Aman akan datang panggil, katanya sambil merujuk kepada ibu pejabat polis itu. Bagaimanapun, amarannya terlambat, kerana Tamrin memaklumkan dia telah pun dipanggil oleh Bukit Aman. Namun, Zaid mengecam tindakan polis itu berkata, dia terkejut polis akan memanggil seorang berdasarkan ramalan. Dia melahirkan rasa ingin tahu siapa yang membuat laporan polis terhadap Tamrin berhubung perkara itu. Membuat ramalan tidak sepatutnya menjadi satu kesalahan jenayah. Sudah tentu DAP tidak akan merasa sangat kecewa dengan naratif itu untuk membuat laporan. Dia juga menolak UMNO akan terlibat. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Sebelum ini kita mendengar bahwa nama Akmal ataupun Ketua Pemuda UMNO yang menjadi watak utama berkaitan dengan isu stalking tertera kalimah Allah. Bahkan yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim sudah bertitah untuk perkara ini tidak berlarutan lagi. Sehingga kita juga dikejutkan Akmal ditahan di Sabah. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan, pada mulanya kepimpinan UMNO menyokong apa yang Akmal lakukan. Tapi perlahan-lahan kita mendengar pula kepimpinan UMNO yang mahu Akmal tidak meneruskan ataupun tidak lagi agresif. Nah, saudara-saudara, menurut salah satu penganalisis melalui artikel FMT, UMNO dilihat berbelah bahagi dengan tindakan Akmal, kata penganalisis.
Asrul Hadi Abdullah Sanih berkata, strategi politik Ketua Pemuda UMNO itu akan menjejaskan partinya, khasnya menjelang PRN Sabah. Kepimpinan UMNO mungkin berbelah bahagi dengan tindakan Ketua Pemudanya Dr. Akmal terhadap isu penjualan stoking terterah kalimah Allah oleh Kekemat, kata penganalisis yang memberi amaran berhubung kemungkinan kesan kepada parti itu pada PRN Sabah. Nah, saudara-saudara, ada yang kata, adakah selepas ini gelaran Dr. Akmal akan ditarik? Adakah selepas ini UMNO akan pecat Akmal? Selepas tindakan Akmal baru-baru ini, yang kita dapat lihat semakin agresif. Namun, saudara-saudara, terkini, kita juga mendengar pemimpin UMNO termasuk Akmal dan juga pemimpin DAP menghadap yang di Pertuan Agong berkaitan dengan isu ini. Bahkan Akmal di dalam kenyataan menjunjung titah yang di Pertuan Agong. Nah, saudara-saudara, kalau benar Akmal akan dipecat oleh UMNO ataupun oleh Zahid, adakah beliau akan dipecat secepat mungkin? Adakah selepas raya? Nah, itu kalau dia dipecat. Nah, saudara-saudara, menurut penganalisis ini lagi, Asrul Hadi Abdullah Sani berkata, isu itu ada kaitan dengan cara UMNO perlu mendapatkan semula sokongan orang Melayu, susulan dakwaan Ketua UMNO Sabah, Bung Mokhtar Radin, bahwa Akmal diarah berhenti mengeluarkan kenyataan berhubung isu terbabit. Ah, Bung Mokhtar sudah bersuara. Kali inilah Bung Mokhtar sudah bersuara berkaitan dengan isu ini. Ia menggambarkan bagaimana parti itu berpecah belah dalam hala tuju dan strateginya untuk menuntut semula kedudukannya sebagai parti politik Melayu dominan. Mereka yang menyokong Akmal percaya politik identiti kunci mendapatkan semula sokongan pengundi Melayu. Tetapi walaupun tindakan Akmal boleh meraih sedikit sokongan buat diri dan partinya dalam kalangan orang Melayu, penganalisis itu memberi amaran ia boleh makan diri UMNO menjelang PRN Sabah akan datang. Adakah dengan ini penyokong tegar UMNO Sabah akan menarik sokongan UMNO setelah melihat perbuatan Akmal? Nah, itu menjadi persoalannya. Strategi politik berterusan Akmal akan mendorong pengundi di Sabah menjauhi UMNO, katanya sambil menambah adun merlimau itu mengheret isu berkenaan terlalu lama. Sabah dan Sarawak sekian lama disebut-sebut lebih sederhana dan bertolak ansur berbanding rakan mereka di Malaysia Barat, image yang sering digunakan parti tempatan dalam menggesa pengundi menolak parti berasaskan Semenanjung. Bahkan sebelum ini kita mendengar aktivis politik termasuk Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh untuk dihalang ataupun dilarang menjejakkan kaki di Sabah dan Sarawak. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.